Kita lihat Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak kenal dengan Imamul Bukhari? Lihat bagaimana beliau mengajarkan makna hijrah. Beliau mengatakan di antara maqalnya yang masyhur, innil arju minallah, aku berharap kepada Allah Ta'ala, berjumpa dengannya, dan sama sekali aku tidak dituntut dengan hak seorang muslim satu. Artinya dalam kehidupannya sepanjang waktu yang dilalui, tidak pernah beliau menggibah seseorang, tidak pernah beliau mencaci seseorang, tidak pernah beliau mengambil hak seseorang. Karena yang melakukan ini akan dituntut Allah dengan hak adami di yaumil qiyamah. Dan beliau sudah mengatakan jelas demikian, bahwa aku berharap pada Allah, aku berjumpa dengannya, dan aku tidak dituntut oleh hak seseorang sedikit pun. Di mana beliau ketika di suatu saat sedang memanah. Memanah adalah satu di antara kegiatan sunnah Rasul, sehingga ini dilakukan oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i termasuk seorang yang pandai memanah. Ketika beliau memanah dan ada sasarannya sudah ditentukan, lalu beliau memanah dengan 10 kali anak panah. Ketika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semuanya menempati sasaran yang tepat. Kita tahu kan kalau sasaran panah itu ada yang besar, lubang-lubang itu ya, kali apa namanya, bundar-bundar yang paling tengah adalah yang paling tepat sasaran. 9 anak panah tetap tepat sasaran, tapi yang satunya tidak tepat sasaran. Ditanya Imam Syafi'i, kenapa satu ini kok tidak tepat sasaran? Lalu beliau katakan, aku khawatir terkena ain. Disengaja dia keluar, dia tidak jadikan panah yang ke-10 tepat sasaran agar tidak terkena ain dari orang lain. Ain itu kata Rasul dalam ain, al-ainu haq. Ain itu adalah hak. Dan seseorang ketika takjub dengan orang lain lalu tidak menyebut Allah Ta'ala, maka matanya akan mengeluarkan racun yang membuat orang yang ditakjubkan itu menjadi sakit. Dari itu untuk berjaga-jaga, saya pesan sama keluarga, sering pesan sama keluarga, kalau kita punya anak kecil yang cantik ya, yang ngolek, yang menggemaskan, yang bikin orang gergetan kalau ngelihat lu di foto, sebaiknya jangan sebaiknya bukan larangan, bukan haram, tapi sebaiknya tidak dijadikan di profil WhatsApp, di profil Facebook. Kenapa? Karena banyak orang yang melihat di sana, bisa jadi yang melihat dan takjub dengan anak ini, cakep banget, icomel dalam bahasa Malaysia itu, icomel banget, nah, gergetin banget. Ngelihatnya enggak pakai zikir. Tapi kalau orang berzikir ketika melihat yang menakjubkan dengan mengatakan Masya Allah cantik sekali, maka bahaya ainnya akan tercover, akan terhalang dan akan terhindari. Maka khawatir dari itu, walaupun itu berupa foto, tapi sebaiknya dihindari supaya terhindar dari penyakit ain. Walaupun belum saya pastikan apakah kalau hanya dari foto itu bisa sampai ainnya atau tidak, karena yang terjadi adalah biasanya langsung antara yang dilihat dengan yang melihatnya. Hanya berjaga-jaga saja dilakukan demikian.